beredar sebuah foto pertemuan antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau yang lebih dikenal dengan sapaan SBY. Pertemuan itu dinarasikan bahwa SBY memberikan restu ke Anies sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Akun Twitter @bwalking mengunggah foto ini pada 10 Februari 2021. Benarkah SBY memberikan restu ke Anies sebagai calon presiden di Pilpres 2024? Dari hasil penelusuran tim cek fakta medcom.id, kami tidak menemukan informasi resmi terkait dukungan SBY terhadap Anies untuk maju di Pilpres 2024. Faktanya, foto tersebut diambil saat Anies menjenguk mendiang Ani Yudhoyono yang tengah dirawat di Singapura beberapa tahun lalu. Foto pertemuan keduanya diunggah di akun Instagram resmi @AniesBaswedan. Anies ditemani istrinya Ferry Farhati menjenguk Ani Yudhoyono yang tengah dirawat di National University Hospital Singapura. Kesimpulannya, klaim bahwa SBY memberikan restu ke Anies sebagai calon presiden di Pilpres 2024 adalah salah. Faktanya, foto tersebut adalah saat Anies menjenguk mendiang Ani Yudhoyono yang tengah dirawat di Singapura beberapa tahun lalu.